Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u liqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Al-Aziz, Al-Hakim, kita ada fursah, ada ruang dan kesempatan untuk sambung bacaan kita berkaitan dengan adab bersam, sistem perubatan masyarakat Melayu. Kita sampai pada muka surat 23. Pada muka surat 23. Tajuk yang kita masuk pada waktu ini adalah tajuk penulis menyatakan qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi, berkata penulis, contoh-contoh penyakit yang ada kaitan dengan jin, contoh-contoh penyakit yang ada kaitan dengan jin itu kita telah tersedia maklum, ikhwan. Ada penyakit jenis fizikal dan ada penyakit jenis spiritual. Sebelum itu, kita mengimbau balik sedikit apa yang disebut kepada kita bahawa apakah kemampuan makhluk halus ni? Kemampuan dia apa? Pertama, dia boleh makan, dia boleh. Dia makan, dia minum, dia tidur, dia berumah tangga. Dan dalam hal makan, minum, tidur, berumah tangga, dia boleh tumpang kita. Itu kita belajar dalam adab. Kena ada bismillah. Keluar rumah bagi salam. Keluar rumah dengan doa. Masa kita nak tidur, kita ada adab dia. Tak kalau Nabi sebut pada kita, dia tumpang. Dia tumpang semua. Hatta Nabi ajak kepada kita doa ketika kita nak menyentuh isteri. Ada doa dia. Dan Nabi menyebut kita tidak akan dimudaratkan oleh syaitan. Itu kemampuan dia. Dan disebut pada kita tentang lafaz a'udzubillahi sami'il alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Daripada ayat ludah dia, daripada dia punya hembusan dia, bisikan dia. Itu kemampuan dia. Apa kemampuan dia lagi? Dia boleh bisik pada kita. Dia boleh bagi satu bisikan, panggil was-was ke. Dia boleh bercakap dengan kita. Sebab dia boleh berlari dalam kita punya badan, darah kita. Dia boleh demikian, dia boleh buat. Quran menyebut dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan ayat riba, kan, tentang orang-orang yang menyatakan innamal bay'u mithlu riba. Orang tu kata jual beli dengan riba ni sama. Maka Allah kata dah, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nanti orang ni Allah Ta'ala kata dia akan berdiri di hari akhirat seperti mana dia dirasuk oleh syaitan. Bermakna syaitan itu boleh merasuk. Kita nak ambil tahu dulu kemampuan-kemampuan dia sebelum kita nak baca tajuk ni. Dia boleh cekik kita. Ya, dia boleh cekik kita.
Maknanya dia boleh bunuh kita. Dia ada kemampuan. Dia boleh menjelma sebagai ulat, dia boleh patuk kita. Dia boleh menjelma sebagai, dia boleh menjelma dalam bentuk orang lain, boleh pukul kita. Hati-hati. Dia boleh buat. Dia boleh mempengaruhi segala-galanya. Jadi kalau itu kelebihan dia, maka tidaklah mustahil tajuk yang kita nak baca ni, iaitu beberapa penyakit yang secara saintifiknya, secara mediknya, kita picek tak ada apa-apa. Tapi penyakit itu berlarutan. Dan satu saya katakan bahawa, ikhwan, penyakit yang berkaitan dengan jin ni, dia punya sifat, dia mesti kharijul adah. Apa dia? Dia akan keluar daripada adat. Ha, dia akan mencari adat. Kharij, dia keluar daripada adat kebiasaan. Dia akan ada unsur pelik. Kalau orang tu lapar, makan. Itu biasa. Kalau orang tu dahaga, minum. Itu biasa. Tapi kalau dia tak dahaga, dia minum. Dahaga, minum. Tak hilang-hilang dahaga. Tak lapar, dia makan. Tak kenyang-kenyang. Ha, yang tu nama dia keluar daripada adat. Orang kuat, orang kuat ni surah apa tu, biasa boleh angkat semen. Tapi sampai boleh angkat semen sampai 10. Oh, 10 bantai seorang angkat. Dia mesti keluar daripada. Kenapa? Kerana itu dah bukan tabiat. Itu dah bukan. Macam ni kita main mengaji. Kita mengaji, kita letih, terlena. Biasa. Tapi lena sampai tak sedar-sedar. Ini luar biasa. Ini mesti di, ini bukan ruqyah, kena diruqyah. Penyakit berkaitan dengan dia ni, dia mesti ada yang tu. Kita panggil apa? Kharij lil adah. Kharijun lil adah. Dia akan keluar daripada tabiat kebiasaan. Baik. Setelah kita tahu, kita pergi tandas, dia tunggu kita dalam tandas. Dia tunggu kita, dia nak buat kenal kita. Maka Nabi ajak kita baca, baca doa. Tapi sekurang-kurangnya kita kata tasmiyah. Bismillah. Bismillah. Itu maksud tandas. Habis korang. Itu habis korang. Allahumma ini tu. Baguslah. Dia tunggu kita dalam tandas. Dia nak buat kenal kita. Apa yang nak buat tak tahu. Tapi dia ada. Dia nak buat kenal kat kita. Jadi yang suratul Al-A'raf kata, dia kata aku mai daripada kanan, kiri, depan dan belakang. Itu adalah betul. Hati kita tidur. Berapa banyak orang tidur kena tindih. Sahabat Hilmi pernah dengar orang kena tindih? Pernah kena tindih? Oh, tak pernah. Alhamdulillah. Bagus. Rahmat lah. Saya dulu pergi Pulau Redang. Masa muda dulu pakcik, perut tak ada, boleh duduk diving kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maulana. Oh, Masya Allah. Al-Habib, Allahu Akbar. Memang kenal dengan tajuk ah. 23 Sahabat Amin. Allah, Masya Allah. Saudagar Zaid. Allah. Zaid dalam bahagian bekam membekam. Zaid bahagian bekam. Pakcik, ah, pakcik jangan cakap ah. Pakcik serba serbi. Boleh ah. Yang patah boleh bagi elok, yang elok boleh bagi patah. Ah, itu bagi. Boleh buat. Alhamdulillah. Sahabat Amin kita Tokyo restoran. Restoran Al-Amin. Ha, ni kita dengar nama ni lah orangnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik.
Setelah kita dapat tahu sedikit sebanyak tentang dia, barulah kita nak boleh apa? Nak kaitkan kewujudan penyakit-penyakit ni. Baik. Kata penulis, kadang-kadang terdapat juga sesetengah orang yang mengalami sakit akibat daripada keturunan. Atau lebih tepat lagi penyakit yang diakibatkan oleh saka bakar. Saka bakar. Sayok. Sayok. Bukan sayok sawi. Sayok mayor. Betul? Itu maksud apa? Ha? Ha, perkataan berganda. Plural lah. Ini nak kata banyak orang berganda. Lama tak dengar ha? Perkataan berganda. Apa Ustaz pun tak tahu yang tu? Aduh. Sayok rosak. Sayok rosak. Mayok bukan rosak. Banyak. Sayok mayok. Bukan ronyok. Kira nak ronyok lah. Sejak nak jadi bapak ni sayok pun tak tahu dah. Ada nama dah? Alhamdulillah. Anak Ustaz Nan ada WhatsApp saya tau. Dia suruh parti buat dia. Baik. Baik. Penyakit ini adalah disebabkan oleh keturunan mereka. Sama ada datuk nenek moyang atau terdapat salasilah keturunan mereka yang membela atau bersahabat dengan jin. Pada suatu masa dulu. Dan apabila mereka meninggal dunia, tiada siapa sanggup mewarisi jin belaan tersebut. Atau keturunannya tidak mengetahui bahawa datuk nenek mereka ada bersahabat atau membela jin. Lalu mereka mati sebelum sempat membuang jin peliharaan tersebut. Ikhwan, hal ini hal yang waki'i, hal yang wujud. Dia wujud. Kenapa? Itu tak, kita tak payah teranglah daripada muka satu sampai muka itu dah teranglah macam mana saka tu boleh datang, perjanjian dia macam mana kan, nak bela dia lagu mana. Orang ambil dia, tapi orang tak hantar dia balik. Tiba-tiba tuan dia mati. So dia ni jenis, kalau dia masa dia nak mai, dijemput, maka dia nak balik kena, dia kena hantar, dia takkan balik sendiri. Sebab dia bukan jenis liaknya. Dia jenis bertuan. Apa itu dia ada jamuan. Dia ada dia punya. Banyak perkara dah kita dah belajar kan. Baik. Maka kebanyakan daripada kita tidak mengambil berat. Malahan tidak tahu asal-usul keturunan mereka. Atau peranan datuk nenek kita di zaman dulu. Di dalam masyarakat mereka pada ketika itu terdapat sesetengah daripada orang tua-tua kita di zaman dulu yang membela dan bersahabat dengan jin. Mereka bersahabat dengan jin dengan berbagai-bagai tujuan seperti mana yang telah dinyatakan di bab-bab yang lepas. Selain daripada itu, mereka juga membela jin untuk menjaga dan mengawasi harta benda mereka daripada dicuri orang. Kerana pada masa itu belum terdapat polis dan sebagainya. Zaman tak ada polis ni zaman bila? Bukan zaman 19, saya rasa zaman 17 apa? 1700 dulu kot. Polis pun dah berumur berapa? Sambutan hari polis yang ke? 100 lebih? Tak. Banyak dah kan? Di zaman ni, orang tahu-tahu dah zaman Tok Nadok. Zaman Tok Nadok ni zaman yang apa? Tak ada sistem lagi kan. Zaman tu lah. Nak ada kebun. Dia seorang. Nak jaga kebun. Anak kecil. Orang duk curi buah. Maka mereka bersahabat lah. Kononnya persahabatan dengan jin tu secara patuh syariah. Nak ambil dia dengan patihah kan. Patuh syariah. Ada juga menggunakan perkhidmatan jin untuk membuka kampung. Betul? Nanti kalau umur kita panjang, kita akan tengok. Nama kampung itu adalah nama jin. Kampung itu adalah nama jin. Kita nanti kita akan tengok. Saya tak boleh habak dengan ni lah. Dia tak bagi habak lagi. Boleh habak lah. Dia tak bagi. Dusun.
kebun dan sebagainya. Jadi jin inilah yang akan bekerja menebah dan sebagainya untuk tuan dia. Bayangkan. Siapa nak tebah? Ha, kampung, satu kampung. Nak daerah tu nak dikenali. Siapa nak tebah? Bagi dia apa? Buat. Bagilah dia pemakan apa? Dan inilah yang bekerja menebah sebagainya untuk tuan, kerana pada waktu itu belum terdapat jentera moden dan peralatan canggih-canggih. Ini realiti zaman hari itu. Untuk mendapatkan perkhidmatan dan bersahabat dengan jin, mereka akan membuat berbagai-bagai perjanjian dan jamuan serta upacara pemujaan jin. Setelah perkembangan teknologi dan terciptanya alat-alat moden yang ditambah lagi dengan kesedaran agama, yang ini penting, kawan. Ditambah dengan apa? Kesedaran ber... Oh, yang ini penting, kawan. Pasal itu orang Melayu, orang tua-tua Melayu nanti marah kita, hang tak sedar diri. Tak sedar. Bila tak sedar diri, jadi apa, sahabat? Tak sedar diri, ya? Kena sedarkan dia. Sedar apa? Kena sedarkan dia tu orang Melayu. Dia tu orang Islam. Orang Islam pula, orang Islam sebelah sebelah timur ni. Bukan orang Islam sebelah hak tak tentu hala ni. Kena ingatkan dia. Maka tengok kesedaran agama. Semakin mendalam di kalangan orang Melayu sekarang, maka dengan itu perkhidmatan jin-jin tersebut tidak diperlukan lagi. So, jin no job. Tak pakai lah. Orang tak pakai dah. Bukan dengan makna kata pupus, ada. Ada hari ini orang muda minat untuk benda-benda macam ni. Dengan itu, anak cucu dan keturunan orang membelah jin tersebut tidak lagi melakukan upacara menjamu jin sebagaimana nenek moyang mereka buat. Dia tak buatlah. Pasal dia orang teknologi, mengaji universiti. Mengaji pula dalam bahagian apakah IT ke apakah. Tak pakai lah hamba Allah ni semua. Tapi tok dia ada, tok dia ni. Baru meninggal itu. Dia tak tahu apa. Bahkan mereka juga terlupa ataupun tidak tahu bagaimana untuk melakukannya. Dia tak tahu nak buat apa. Jadi jin-jin tersebut akan sentiasa mengawasi dan menunggu peluang dan masa untuk mengganggu keturunan tuannya demi menuntut supaya mereka dipuja dan dijamu sebagaimana pada zaman nenek datuk nenek keturunan tersebut. Sebenarnya kawan, pada asalnya dia bukan niat jahat. Pada asal dia hanya nak bagi tahu dia tu duduk ada, tolong jaga dia, sebab tujuan dia dipanggil itu untuk jaga keturunan. Cumanya orang-orang ni mati mungkin tak sempat apa say something about makhluk luh ni. Dan dia nak cerita kat cucu dia pun, cucu dia pergi mengaji sunnah lah, dapat IT pula. Mana cucu dia mau dengar? Mana cucu dia mau? Tak mau. Cucu dia pun dah, pusat pun dua. Jadi susu, tak mau. Jadi tak selesai. Tengok dia kata apa. Dia nak peringat, kata dia ada. Tapi bila dia peringat, dia pun tak faham. Ha, dia baru dia jadi apa, kekerasan. Dia mengetuk pintu, dia masuk dalam mimpi, dia kacau. Dia nak kata dia ada, dia pun ni tak tahu. Maka dia mengasak, berapa hari kawan ni tak makan. Asak dulu. Tempat ni ada jin apa? Siapa pun tak azan? Cik Biurong somewhere.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Alhamdulillah ikhwan. Baik, kata penulis, jin tersebut akan mencari dan mengganggu keturunan tuannya selama-lamanya. Yang ni bukan jin yang orang hantar dalam bentuk kianat tu, ni jin jenis keturunan. Keturunan bermakna orang tu pergi ambil dengan perjanjian, yang tu kita panggil dengan nama saka. Ha? Kerana itu kita hak mengaji agama, tak boleh tuduh orang ni ada saka, tak boleh. Jangan tuduh. Kalau orang kata ada gangguan jin, kita pakai kalimah yang umum, dia ada gangguan. Jangan tuduh saka. Kenapa? Kerana perkataan saka tu, dia mesti melibatkan pengambilan jin tu secara syirik. Dia tak ada jalan lain. Dia mesti syirik. Dia mesti kena menduakan Tuhan. Baru dia jadi saka. Pasal itu orang tua-tua dulu dia bagi beza. Hak ambil cara saka dengan dia panggil bersahabat. Dia tak mau dia tu masuk dalam perkataan saka. Sebab dia ni kononnya patuh syariah. Dan kita dah habak dah hari tu kan. Macam mana jin tu main dia kan. Baca fatihah. Buat kenduri tahlil. Oh, dia tengok-tengok tu, oh, panggil jin tu dengan baca qul wallah alam nasyrah. Tu maknanya apa tu syariah lah. Syariah compliance. Dia kan jadi compliance syariah ni okey lah. Dia tak tahu jin tu ranjau dia. Dia tahu. Jadi ini lain, yang jin orang hantar buat kianat tu itu lain. Ini yang dia takkan hilang tengok. Dalam keadaan biasa, jin tersebut tidak mengganggu keturunan tuannya
dia tak akan kacau sebab itu janji dia jaga keturunan. Tetapi jika terdapat salah seorang dari ahli keluarga keturunan itu diganggu atau diinaya oleh orang lain dengan menggunakan jin, maka jin keturunan tersebut akan datang membantu. Tetapi jin keturunan tidak dapat melakukan apa-apa kerana anak, kerana cucu cirit, cucu cicit. Itu sakit. Silap makan. cucu cicit. Kerana cucu cicit, tuannya tidak tahu untuk mengadakan upacara bagi membela, membela dan memanggil jin tersebut. Tambahan lagi, mereka juga tidak mengetahui wujudnya jin belaan datuk nenek mereka yang sentiasa mengawasi dan mengikuti perkembangan keluarga mereka. Pada ketika itu, jin keturunan tersebut pula akan bersama-sama dengan jin yang dihantar untuk menginayai ahli keluarga tersebut. Jin yang dihantar dan jin keturunan sama-sama akan mengganggu keluarga tersebut. Malahan gangguan jin keturunan tersebut lebih kuat daripada jin yang dihantar oleh orang yang khianat itu. Sebab apa? Sebab dia berkali-kali dah duk habaq kata dia ada. Tapi anak cucu, cucu cicit. Dia tak boleh faham. Dia macam bentuk mimpi lah, bentuk orang tua dalam mimpi lah. Saat ni terserempak nampak kelibat lah. Tapi iyalah dia tunjuk macam mana pun dia buat ni. Tak tahu apa. Mak mati pun tak habaq. Tutup pi lagu tu saja. Bapak pun tak habaq apa. Pak menakan pun tak habaq apa. Jadi tiba-tiba the same time ada orang khianat. Ada orang buat sihir, hantar jin. Ha, ni jin yang jahat ni. So dia ambil peluang yang sama. Ha. Jadi pergilah hospital, buat X-ray lah, buat apalah, kadang-kadang nampak lah, nampak tu sakit, maka ubat tak lega. Kadang-kadang nampak sihat. Ha. Maka kita akan lihat lah apa dia, penyakit yang ada kaitan dengan jin, apa tadi? Apa dia? Mencari adat. Dia kharijun lil adat. Dia tak boleh apa? Tabi'i. Sakit kepala yang luar tabi'i. Dia akan keluar daripada adab. Itu petanda dia. Baik, jika orang mengalami gangguan tadi berubat, maka penyakit yang diakibatkan oleh jin yang dihantar oleh orang yang khianat keluarga tersebut akan lari. Dan penyakit yang diakibatkan juga akan sembuh. Tetapi penyakit yang diakibatkan oleh jin keturunan tersebut tidak akan sembuh walau bagaimana diubati pun, melainkan jika jin keturunan tersebut dibuang daripada keturunan keluarga tersebut. Susah. Pasal itu ikhwan, kita duk belajar kan, salah satu daripada benda, kalau keturunan kita ni ada, kita tak tahu kan, zikir pagi dan petang tu dia adalah hisnu, dia protection, dia tak boleh mai dan dia tak boleh bagi mudarat. Tapi kita duk kena baca lah. Pagi baca, petang baca. Dia tak boleh apa? Ha, dia mai ke kita, dia ada. Ha, dia ada bi'ah kita, dia tak boleh masuk. Akhir-akhirnya, dia akan makan diri dia. Tapi kalau kita tak ada zikir-zikir daripada Nabi, maka akhirnya dia masuk, dia kacau kita. Dia, benda tu berlarutan tak habis-habis. Dan nak kena berubah pula, berubah cara dia. Setiap dia beralik nak kena bagi setitik-setitik darah. Itu kalau pergi jumpa apa yang kita tak tahu jin tu kasar tak kasar. Kalau dia pergi ambil panglima Vietnam ataupun dia pergi ambil jin Israel, tak kacau. Ketegang Eropi, ketegang nak mampus. Baca ayat kursi dia ikut. Dia jin tu pernah mengaji pondok mana ke? Baca kursi dia ikut. Baca kursi dia ikut. Mana bapak dia? Dia ikut tu bukan pasal dia nak baca. Dia peli.
Bila dia pilih, dia ganggu kita punya khusyuk membaca. Maka hilanglah kita punya power baca. Dia tak rasa apa-apa. Kadang kita baca, dia riau. Dia buat jelen lidah. Dia rabat sana, dia rabat. Dia nak tarik perhatian kita supaya tak baca. Kita pula, tak tahu apa-apa, ikut kepala. Kita ikut rentak dia. Kita baca baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia naik atas meja, dia ambil menyapu. Allah, kita tengok menyapu, berhenti zat. Memang dia akan buat lagu tu sebab dia tak suka dengan ayat Allah. Salah satunya macam mana nak buang saka ni, kena panggil malaikat Israfil. Israfil kena main angkat dia pi. Bukan malaikat biasa, Israfil. Sahabat, Israfil main apa nak jadi? Israfil main apa nak jadi? Malaikat maut, baik pun kita maut. Israfil main nak mampu. Kau ni kena panggil Israfil. Israfil kena angkat dia pi. Cek gila ke berubat cara lu tu. Tapi nak buat macam mana? Itulah yang rata-rata berlaku. Kebanyakan penyakit yang diakibatkan oleh jin keturunan ini pelik-pelik. Ingat, ha? Penyakit dia mesti pelik-pelik. Dia tak boleh yang tak pelik. Dia mesti pelik-pelik. Dan tidak boleh diubati oleh kepakaran dan kebijaksanaan pihak doktor dan hospital. Kerana jika dilakukan pemeriksaan di hospital, doktor akan menyatakan bahawa pesakit tersebut normal dan tidak mengalami apa-apa penyakit. Sedangkan pesakit tersebut menderita kesakitan yang sukar digambarkan oleh sesiapa. Kecuali orang yang pernah mengalaminya sendiri. Ada siapa yang pernah sakit lagu tu, pernah tanggung, dia tahulah pedihnya sakit akibat sihir ni macam mana. Baik, tanda-tanda adanya penyakit keturunan. Yang ni ikhwan, kita duk baca mengikut penulis punya apa? Dia duk pengalaman dia berdasarkan kajian dia. Tak semestinya benda ni tepat lagu tu, hanya berdasarkan dia punya apa? Pengalaman dia saja. Kita duk baca penyakit ni pasal kita tak boleh baca Riyadhus Salihin. Pasal tu kita duk cari pasal dengan dia ni. Kalau boleh baca Riyadhus Salihin, kita tak baca dua buku ni. Pasal tu. Baik. Nah, baik. Tapi sebelum tu saya nak abak satu benda penting dahulu. Itu 41 daripada Al-Ankabut. Itu penting. Rabbul Alamin bagitahu satu benda ni pada kita, ya kawan. Satu benda dia bagitahu, Rabbul Alamin bagitahu. Nanti antum tengoklah 41 tu daripada Al-Ankabut. 41-42 antum baca. Rabbul Alamin menggunakan perkataan rumah laba-laba. Rumah laba-laba. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada dia. Maka Rabbul Alamin kata protection yang kita cari selain daripada dia seperti mana labah-labah dengan rumah. Labah-labah dengan rumah. Yang takat mata kita tengoklah labah-labah ni pecah dia buat pula. Pecah dia buat pula. Jadi kerja apa? Kerja tak sudah. At-Tabari dalam tafsir dia kata ini menunjukkan apa dia? Paling lemah dan paling tidak ada manfaat. Itu kata At-Tabari. Apa-apa perlindungan yang kita cari dalam dunia selain daripada Allah, Allah kata itulah paling lemah dan paling tidak ada manfaat. Orang jumpa bomoh untuk apa? Buat pelaris kedai. Kan? Orang buat bomoh. Buat apa? Buat santau bagi orang mati. Banyak dekat bomoh santau tu. Bukan zaman dulu, pakcik. Hari ni buat santau orang 7,000-8,000. Ha? Pasal bomoh pun tahu dosa pahala dah. Macam aku nak kena teruk sana. Takkan ambil aku 800. Saya tahu mana
saya tahu daripada orang yang pernah buat dan cerita. Cerita. Bukan kata 100, 200, 7-8 ribu. Bagi 7-8 ribu dengan satu perkataan. Dia kata bagi sengak. Bagi sengak tu maksud dia, bagi arah. 7-8 ribu. Dalam duk, dia cerita saya bercakap. Saya kata bomo yang buat tu, kaya tak? Tak, tak, tak. Rumah kampung biasa-biasa. Saya ada masjid tak? Tak ada. BMW? Tak ada. Proton yang terbaru sekali tu, yang baru keluar apa? X70? 90 ni keluar. 90. Yang habak kat dia saja. Proton pi parit. Masuk parit terus. Dia tu nak pergi Johor. Dia masuk parit. Kita tangan tak pegang steering, dia bawa. Pi tempat parking, kita set aja parking. Dia kena masuk parking. Oh, kereta. Oh, kereta tu macam apa? Kereta boleh bercakap ramai orang putih dulu. Night Rider. Siapa jawab? Oh, dalam sengak. Lagi seorang. Yang dua orang tu. Night Rider lagi seorang. Apa nama? Night Rider lagi satu. Dia pun naik kereta sport juga. Stingray. Pakcik biasa. Ha. Dia dua hero. Dia pun detektif. Dia asal. Dia asal gambar papeng. Kemudian di movie kan. Ha, pakcik dia bagus. Yang tu tahun bila pakcik dia? 64. Ha, Stingray jadi movie ni tahun 76. Ha, saya baru 6 tahun. Apa Zainan? Zainan tak ada lagi. Zainan bila mai? Baru. Apa saya nak abang tadi? Ha. Tak kaya kan? Jadi saya kata kat dia, masa tu lah saya kata, masa sahabat pergi jumpa, sahabat terfikir tak? Kalau betul-betul ada ilmu boleh buat kita kaya, kenapa dia tak kayakan diri dia? Sekurang-kurangnya dia ada driver, dia ada bodyguard, dia ada BMW. So kita confident lah. Kita nak pergi ambil pelaris kat dia. Kita pipi dia pun. Allah. Kepias seminggu tak basuh sabun tak ada. Macam mana dia nak pergi pelaris? Melarikan rezeki kita. It's logic. Tapi masa pergi itu, dia tutup. Dia tutup. Syaitan akan tutup kepala kita melihat logik. Dia kata dia ini mampu. Sebab benda ni dia hanya main dengan magic. Magic. Silap mata. Percaya dia boleh buat. Percaya. Dia boleh buat benda syaitan tu betul. Tapi untuk bagi rezeki pada kita, dia tak boleh buat. Benda tu dusta. Kita dah bacalah dalam Riyadhus Salihin, Nabi kata apa? Bila mai dekat depa ni ada 100 bohong, mi atas kazbah. Nabi kata 100 bohong dia campur. Jadi nak bagi senanglah, nak bagi jodoh. Senangkah? Kita macam pokok kuali ni nak pergi kahwin dengan itu, macam mana artis dia hanya dengan gambar-gambar puih boleh kahwin. Come on baby, use your mind. Jangan small sangat mind kita ni. Tu macam mana jadi tu? Big Bomo tu recommend kat dia. Dia tak boleh buat kat diri dia. Dia semua buat kat orang. Akhirnya Bomo mati. Dia kata ke saya dia boleh insaf tu bila Bomo mati. Bomo dia duduk pergi tu mati. Dia tak boleh fikir. Pasal selama-lamanya dia duduk merojok kan. Keluarga sakit ke apa ke, bisnes ke apa, semua merojok. Saya tu Bomo mati. Bomo mati tu satu apa? Ha, satu shock, kejutan dekat dia. Allah mati. Allah mati.
Habis dia nak cari siapa? Tengok. Kita kena. Ini nama syaitan tipu kita. Quran beritahu kepada kita. Rabbul Alamin beritahu. Kalau hampa cari, Allah kata perumpamaan orang yang mencari awliya selain daripada Allah, sama macam laba-laba bawah rumah. Paling lemah, paling tak ada manfaat. Kerja tak habis. Gembira, gembira tak ada. Bahagia, bahagia tak ada. Menikmati kekayaan, lagi tak ada. Duit habis ke jalan tak berkat. Nak simpan tak ada. Bocok kot tu, bocok kot ni. Senyum tak boleh. Tak boleh senyum. Patut kita dah bunuh orang dengan santau, 10 ribu kita bagi ke orang. Kita mau apa? Ya, iya. Ya. Ha, berjaya, alhamdulillah. Arwah dah kawan aku. Damak lah. Damak balik kan? Abang Damak nama apa? Gegala. Damak balik-balik, Gegala kahwin dengan Kenanga. So, sebab Damak jumpa Anggrek di sana. Tanya pasal Kenanga. Anggrek kata Kenanga sudah kahwin dengan Gegala. Sebab Kenanga dengan Damak ni, ha, nak join venture lah. Dengar berita. Damak balik. Kata apa ni? Gegala tak? Gegala kata desa-desus menyatakan Kenanga sudah mati. Desa-desus. Barulah Kenanga kanda kahwin ni. Tu Damak pergi ke rumah siapa tu? Rumah Komeng kan? Komeng yang jadi jahat kan? Bukan Jagindas. Sahabat jangan duk campur gambar. Alah sahabat. Orang duk steam dengan gambar ni. Oh. Ini gambar lain. Itu Jagindas gambar lain. Alah, tengok apa sini. Baik, saya lupa lah. Saya nak ambil slot tu yang dia pergi rumah kawan tu. Dia kata apa? Dia kata, kau datang Damak? Damak kata, tak payah dia cari. Tak payah dijemput. Hamba datang. Untuk mengambil izin daripada tuan. Izin apa? Setujukah tuan kalau hamba kirim tuan ke akhirat? Lebih baik tuan pergi, lebih aman dunia ni. Tengok. Patut kita dah boleh kirim orang ke akhirat? Ya iyalah. 7 hari 7 malam. Kata kat tipah saya bagi duit buat 7 hari 7 malam. Kenuri awak dia buat 3 hari 3 malam. Ya, kalau semua wanita macam Kak Tipah, aman dunia ni. Tapi tak boleh aman. Sebab mencari tempat bergantung hidup selain daripada Rabbul Alamin, sama macam labah-labah buat rumah. Kan? Apa kata Tabari? Paling lemah, paling tak ada manfaat. Baik, tengok. Tanda-tanda adanya penyakit keturunan. Terdapat tanda-tanda orang yang mempunyai keturunan daripada pembela atau orang yang bersahabat dengan jin. Walaupun mereka tidak mengalami penyakit dan sebab-sebab seperti yang telah dinyatakan di atas, sebagai panduan, kebiasaannya orang yang ada penyakit keturunan itu akan mengalami salah satu atau kesemua daripada tanda-tanda di bawah ni. A. Mudah terkena rasukan. Mudah sangat. Pengsan, menjerit. B. Cemburu. C. Iri hati kuat. Dengki ke orang kuat. D. Jahat sangka. E. Selalu mimpikan orang minta adakan jamuan atau makan. F. Panas baran. G. Was-was dalam melakukan pekerjaan. H. Suka berkelahi, bergaduh. I. Ada halangan dan sekatan dalam pekerjaan. Ini untuk apa dia tu? Untuk kita tak ada apa. Untuk dia tu. Dia tu bukan kata marah biasa-biasa. Dia marah tu, bila dia marah, ada makhluk tu, dia boleh dengar suara. Hang bunuh dia, hang pukul dia, hang tolak dia, hang buat dia, hang halau dia. Dan kita masa tu, kita nak reda dia tu, riang kita habis.
Sahabat Zaid fighter kan. Saya tengok, saya tahu fighter. Saya dulu fighter, dulu lah. Dah tak boleh dah. Kecil mana 6.8. Kita habis lama boleh bertumbuh. Berapa minit? Kita bukan masuk. Dah, kita bukan naik atas ring pergi bertumbuk labu dengan labi 200 orang lebih. Kita orang biasa. Kita tumbuk tak pakai undang-undang. Kita bukan Mike Tyson, kita orang biasa-biasa. Bertumbuk ni kawan pakai riang, pakai nafas, pakai jantung. Habis tinggi orang paling boleh bertumbuk 5 minit tu hero. Kita tumbuk balik ni, penumbuk main balik ni, kita nak tempih. Penat. Kita bukan ada mata kat sini. Kita duduk lawan ni, duduk tumpu. Ni pengalaman saya lah zaman saya fighter dulu. Pak Arut kata ni. Bagi sini 6 jarum, 12 jarum. Bukan saya lah ni. Baju hitam. Boleh lawan. Satu orang boleh lawan 10 minit, 20 minit. Ini betul-betul tahyul. Tak boleh kan? Tak boleh. Dia tendang kita, kita ada tulang. Aduh sakit. Nasib kot ni pelumuk mai kot ni. Nasib kot ni kambing mai kot belakang. 5 minit boleh pukul orang. Ada tengok orang kalau lepas geram pada orang, dia pukul. Berapa tubi dia boleh bagi? 5-6 tubi. Lepas tu dia jadi apa? Dia yang berjaya tewaskan orang. Tengok dia penat ke tak? Dia macam kena hambat dengan rimau. Tapi dia ni, dia boleh pukul orang 10 orang, 20 orang. Dia boleh seokok tak penat. Bermakna dia keluar daripada kewarasan. Ini bukan orang biasa. Pandai barang dia lain macam. Kita nak pergi sabar dia tak boleh. Pakai tenaga. Ya, ini dia bagi, dia beritahu. Kemudian, pengkelasan keturunan. Secara ringkasnya, kebanyakan daripada keturunan-keturunan di bawah kadangkala bersahabat atau membela jin demi untuk mencapai hasrat atau membantu pekerjaan mereka dalam bermasyarakat. Tak semua orang bela jin jahat, ikhwan. Tak semua orang bela jin. Dia bela tu apa? Dia berkawan dengan tujuan jahat. Ada untuk peribadi, kebun dan sebagainya, jaga anak cucu. Ada nak tolong orang. Nak rawat orang sakit. Tapi depa tak belajar agama. Maka depa terjebak. Ada tengok yang jenis macam ni. A, keturunan raja. Keturunan raja, ikhwan. B, keturunan panglima. C, keturunan tok bomo. D, keturunan mudim. E, keturunan mak andam. F, keturunan Syed malam Jumaat. Dia ni Syed malam Jumaat saja. Malam lain dia tak Syed. Saya baca betul sebab. Keturunan Syed malam Jumaat. Maknanya dia malam Jumaat dia itu menurun. Malam Jumaat dia itu menurun. Syed itu main lah. Dia malam lain tak boleh panggil. Dia tak keluar. Dia berarti keluar malam. Malam Jumaat. Kemudian G, keturunan hulu balang. H, keturunan mak bidan. I, keturunan penjaga kampung. G, keturunan guru latihan pertahan diri. Daripada A sampai G ni, ini dia kata di antara kebanyakan keturunan-keturunan yang keturunan mereka di atas itu tok nenek dia apa? So depa ni yang kata apa, keturunan raja dia pergi ambil, dia tok nenek dia pergi berkawan dengan jin daripada keturunan raja. Dan kemungkinan juga dia ada, dia dengan kuning dia masa dia nak panggil dia pemain kan, dia kena pakai lagu tu. Begitulah keadaan dia. Maka banyaklah gangguan-gangguan tu. Tok nenek dia, tok guru silat, silat tu, silat ni sampai kat dia. Ha, mesti ada. Tak senang ikhwan nak masuk dalam hutan dulu. Hutan dulu bukan hutan lah. Ada sahabat kita mengaji sunnah. Habis-habis mengaji sunnah.
beberapa hari sebelum dia meninggal. Dekat-dekat nak bulan puasa, dia jumpa saya. Kata, Ustaz, saya nak berterus terang. Awak, sahabat, saya dah buang dah. Dah buang dah. Tengok pengaruh sunnah ni lain macam. Saya pun tak pernah mengajak orang pergi buang apa-apa, tidak. Tapi pengaruh akidah kan, dia tak boleh nak hidup. Ha, tak boleh lah. Apa ilmu dia belajar? Masuk hutan. Hutan tebai-tebai ni kan, binatang-binatang babi hutan tentu dah lah. Masuk hutan tebai tak nampak arah. Macam cahaya matahari tak masuk. Tu nak jalan macam mana? Dia ada bacaan-bacaan, dia cerah sampai ke sana. Bila dia baca, cerah sampai ke sana. Oh, saya kata, saya tak tahu. Oh, kata, saya nak beritahu kepada saya. Tinggal. Dia kata, macam mana dia buang, saya pun tak tahu. Lepas 2 minggu, masuk hospital, meninggal. 2 Ramadan dia meninggal, Khamis malam Jumaat. Tengok, pengaruh apa? Pengaruh kesedaran agama. Tak ada siapa suruh buang, dia sendiri. Macam tu orang nak buang rokok, jangan lebih paksa dia buang. Sendiri nak buang, dia buang. Tapi lepas 2 minggu meninggal. Apa kita nak buat? Ang suruh aku buang sangat. Jadi, mau piket banyak sikit lah. Alhamdulillah. Baik, apa lagi? Apa dia bagi pada orang-orang ni bagi? Gila. Gila yang diakibatkan oleh rasukan jin ini terbahagi bermacam-macam jenis. Antara yang sering terjadi ke atas orang Melayu ialah gila babi atau gila yang seumpamanya. Penyakit gila babi sering dikaitkan dengan babi sebab apabila didatangi penyakit tersebut, penyakit itu suka menyondol-nyondol seperti babi. Dan jika dibiarkan, mereka akan masuk ke dalam ayak dan besar kemungkinan akan mati lemah. Penyakit gila seperti ini kebiasaannya ada kaitan dengan keturunan atau saka bakar yang berpunca dari kerasukan jin. Biasanya benih manusia, jenis ini sudah bercampur dengan benih jin keturunannya semasa jatuh benih ketika si ibu dan bapa melakukan jima. Walaupun mereka telah membaca doa seperti dianjurkan oleh Nabi SAW, namun oleh kerana jin tersebut telah sedia ada dalam diri orang tersebut melalui saka baka dan keturunan tadi, maka jin atau saka baka tadi tidak mudah meninggalkan mereka. Melainkan saka baka atau jin tersebut telah dibuang dari keluarga tersebut. Maka hasil daripada itulah terdapat ramai dari kalangan orang Melayu yang mendapat anak yang cacat luar biasa, gila dan sebagainya. Ini bukan penyakit biasa. Ini semua penyakit. Dia mesti ada. Ha, luar biasa. Dan dia bukan main pada semua orang. Dia main pada keturunan-keturunan macam ni. Orang-orang yang macam ni. Kita alhamdulillah, ikhwan. Kita mamak pun ada juga. Haji Abdul Karim. Mamak. Ada yang jenis ambil-ambil ni. Ada sungai daripada keturunan selain daripada orang Islam yang ada macam mana cik? Selain daripada orang Islam pula kan, ya. Ada apa cik? Selain daripada Melayu ada. Ah, ada. Ada. Ah, Buddha-Buddha ada yang depa sembah. Depa pujuk. Ada serupa dengan ni. Udah pergi doktor, doktor kata tak ada apa. Doktor tahu okey. Tapi tengok masa tertentu bila dia fikiran dia kelain sikit, dia tumbang. Mulut dia berbuih. Dia sondai macam babi. Orang lain kena tarik biasa. Dia tak. Dia jadi sebiji macam binatang tu. Bunyi dia. Dan bila benda-benda ni mai, kita yang tengok dia tu, dia akan timbul gerun kita. Sebab mereka daripada api, kita daripada tanah, ha, maka dia akan mai. Dia punya simptom, kata dia ada tu, kita dapat rasa. Beza orang yang sakit biasa, kita tak ada rasa apa, kita rasa nak tolong. Tapi bila penyakit ni mai, dia macam mana dia tolak kita pergi ke dinding. Allah, kita mai pula lah. Kita teringat nama Allah, kita jadi gerun, bulu rumah kita naik. Ini semua kita kata tabiatnya kharijun lil adah. Dia cari, dia keluar daripada kebiasaan.
Tapi juga kata dia boleh sampai mati jatuh dalam ayam. Tak sondoi lagu tu. Meninggal lah. Begitu. Kadang-kadang masa dia berubat, dia boleh jadi. Masa dia berubat, dia hilang. Buk kata dia jatuh. Dia mungkin berubat, tapi hak yang sakar bakar tu dia tak buang. Itu mereka geram kat dia. Masuk, tumbang. Jatuh. Begitu. Ini penulis duk beritahu pada kita. Gila yang diakibatkan oleh rasukan jin ini terbahagi berbagai-bagai jenis. Ayah baca dah. Lagi satu, gila meriam. Meriam apa bacaan dia? Meriam ke meruyan? Meruyan lah. Gila, yang saya baca macam dia tulis lah. Tak ni main gila lain pula. Gila meriam. Sering berlaku atas perempuan-perempuan yang baru lepas bersalin. Orang yang sering mengaitkan gila meriam disebabkan oleh batu meriam. Oh, ada batu meriam. Yang tidak masuk kembali pada tempat asalnya. Mengikut sensei Cina, batu meriam itu dikenali dengan nama black stone. Batu orang putih ni. Black ni semua masalah putih. Atau batu hitam. Itu batu karang pun panggil stone kan. Tapi dia tak black eh. Black stone. Yang menurut mereka, apabila batu itu naik ke kepala akan menyebabkan seseorang perempuan menjadi gila. Gila yang disebabkan oleh batu meriam ini paling ringan ialah perempuan berkenaan akan suka berbedak atau bersolek. Oh, jadi perempuan suka mekap ni, perempuan ni lah. Cikta? Cikta tak mekap. Alhamdulillah. Baik. Walaupun baru melahirkan anak dan berkelakuan luar biasa. Antara yang paling teruk ialah mereka yang sanggup memukul orang atau lari dari rumah dan berkeliaran di atas jalan-jalan raya atau merayau-rayau di tempat lain. Gila ini biasanya tiada kaitan dengan jin. Ini tak ada kaitan dengan jin, dia kata. Menurut sesi Cina ni, dia kata pasal dalam badan kita ada black stone. So, lepas saling dia tak duduk tempat dia balik, dia bagi satu. Dia sial lah. Maknanya orang bersalin ni macam dia. Oh, patut Nabi sebut dia syahid lah. Dia dapat pahala syahid. Kena jaga ni. Oh, baru bersalin kena jaga elok-elok. Nak kena tumpu ni. Nak kena tumpu tu takut tak ingat. Apa bersalin? Alat-alat mekap semua tak mau. Tak tempat lain takut pergi mekap. Elok-elok je. Jaga. Lepas tu orang tua-tua jaga perempuan dalam pancang lah. Jaga sensitif dia. Suami dia ajak pantang 100 hari. Buat terkejut ke mak? Dengar pantang. Alamak. Ini berat ni. Tak apa. Tak ada apa-apa usah. Suami tak meriah. Suami takut kena gila babi, jadi. Kita ni dah ada pengalaman kan. Ustaz Nan ni pengalaman pertama. Jadi, kan kita duduk kena pergi ziarah tengok Ustaz Nan okey ke. Nak tengok agak pokok nyok. Agak pokok bisa. Ampun ya Allah. Baik. Lagi satu, gila. Gila isim. Yang ni dia nak habak kata gila ada banyak jenis. Hak gila pertama tadi tu, gila babi tu ada kaitan dengan
dengan jin. Adapun gila meroyan ni kaitan dengan semak apa dia punya apa? Batu kita panggil apa? Dia punya apa? Emosi. Dia berkaitan dengan emosi. Ada lagi satu dia panggil gila isim. Gila isim dah pasal dia masuk bab gila, dia kupas pasal gila. Gila isim adalah disebabkan orang tersebut beramal dengan ayat-ayat yang diterima tanpa melalui guru. Punca gila ini adalah panas yang disebabkan oleh khadam penjaga ayat tersebut daripada golongan jin yang mengganggunya. Maknanya ayat yang dihafal itu bukan ayat Quran lah. Ada jin jaga ayat itu. Gila jenis ni sering berlaku pada mereka yang menuntut suatu ilmu atau beramal dengan sesuatu ilmu tanpa salah silah yang sahih, iaitu tanpa melalui guru yang mu'tabar sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gila ni gila yang memang tak ada ubat lah. Susah nak ubat, mental hospital lah. Kena gila lagu ni, bukan tak ada, ada. Yang ke empat, gila kerana rasuk ataupun gila akibat sihir. Kedua-dua jenis gila di atas adalah disebabkan oleh jin. Sama ada jin yang disuruh oleh tuannya atau jin yang tidak bertuan. Kadang-kadang mereka yang terkena jenis ini agak agresif dan suka memukul orang jika diganggu atau cuba diubati. Ini jenis gila lagu ni ada, ikhwan. Suara main ke telinga dia, suruh pukul orang. Ada. Ini semua ada kaitan dengan jin. Yang gila isim tu dia tak ada, maknanya ada kaitan dengan jin lah. Dia pergi baca ayat-ayat yang tak tentu hala, tak tentu kalau. Dulu orang tua-tua dia pakai bedak sejuk, dia ada baca doa dia. Kita nampak dia pakai tu comel. Rupanya doa tu doa susuk. Bunyi ke Arab. Bunyi ke Arab tapi bukan Arab. Dia campur Siam, dia campur Kemboja sikit. Pasal jenis Kemboja semua cengih-cengih. Makcik Kemboja pun cengih. Dia bukan biasa-biasa kan. Memang garang-garang belakang. Apalah nak jadi yang gitu ni. Duduk elok-elok tak boleh kan. Jadi garang siapa pula. Jadi dia pun tak tahu apa-apa. Dia baca ayat tu. Berkurun-kurun baca ayat tu ya kan. Kurun-kurun. Itu dulu pengalaman saya bila makcik tu datang. Dia cerita, masa tu saya buat kursus jenazah. Dia cerita pengalaman dia. Dia tanya, betul ke tak betul? Daripada soalan betul tak betul tu, terus menyebabkan dia cerita. Dia bongkar cerita. Itu dia kata sekitar tahun 70-an, bagaimana jenazah perempuan mati mengandung ni. Masa tu banjir. So perempuan tu dia keluar daripada rumah, dia tersodong apa tak tahu, banjir jatuh. Tu lemah mati. Tapi kerana perut ada anak, so yang petua dia ambil berkurun-kurun tu, dia bagi mandi macam biasa bagi mandi. Tapi masa last sekali dia nak kapan terus tu, dia pun akan cucuk jarum ke setiap ni. Jarum kecil cucuk. Dan dia ada bacaan dia. Dan dia akan ambil apa? Telur yang dah masak tu, dia letak bawah ketiak. Dia kata selagi mana telur ni tak apa? Tak meletas. Jangan balik mai. Saya dengar masih cakap. Tapi saya duk ingat apa? Macam dia tanya pasal orang lama-lama. Rupanya dia buat. Dia pernah buat. Dia cerita dengan saya. Jadi ini satu daripada benda yang tak betul lah. Perempuan mati bersalin ialah perempuan mati syahid. Pasal apa dia nak? Dia nak pasal balik pibu paku kat dia, pibu telur. Dah mati dapat telur. Oh, kahwin dapat telur. Mati pun dapat telur. Perlu kepada bimbingan. Kesian. Bila masyarakat kita tak dibimbing kan. Zaman itulah kita tak cakap lah. Zaman
Apa kita nak kata Pak Cik Din? Dah telajak-telajak lah. Telajak perahu dapat di. Telajak perbuatan, telajak kata. Tapi Allah, Allah itu maha, maha pengampun. Baik. Ini pun yang kita baca, ketelajakan orang-orang dulu. Baik. Masuk muka surat 26. Penulis beritahu pada kita, dia nak cerita pasal Tok Bomo. Tok Bomo. Tengok ada berapa macam-macam Bomo tak ada? Macam-macam. Betul. Satu Tok Bomo tidak menguasai bidang Bomo lain. Dia specialist saja. Dia pakai telinga, jangan pergi pakai perut. Kita sakit mata, kita pergi cari doktor kuda buta, mampu mata kita. Jadi dia nak cerita, Bomo ni apa dia? Tok Bomo menurut kamu dewan ialah tabib kampung yang mengubati orang sakit dengan menggunakan ubat tradisional atau cara kampung dan jampi-jampi yang tertentu dan sebagainya. Termasuk juga dalam istilah ini Tok Pawang dan Dukun. Jadi istilah Bomo tu adalah istilah yang tak salah. Kalau Arab, kita kata panggil tabib. Cina panggil, apa tadi? Seng-seng. Kalau dalam Tamil panggil apa? Sem? Sem-sem tak tahu Tamil, jangan cakap. Nanti terkelok benda-benda lain. Tuan Nanda, dalam Tamil ada... Ada nama Bomo. Sami bukan Bomo kan? Sami kira Tok Guru kan? Jadi kita bila kata Bomo, kita jangan kata dia salah. Sebab istilah Bomo merujuk kepada orang yang berusaha nak mengubati orang. Itu maksud Bomo. Kita jangan menghina kalimah Bomo tu. Dia kata dia ni Bomo cari duit. Dah. Dah. Nasib baik Tok Bomo mai. Seumur hidup saya jadi Bomo, tak pernah dapat 100. Habis Tok Bomo dapat berapa? RM4. Kalau hujan, 1 sen tak ada. Saya ni Bomo tu merah. Nasib baik Tok Bomo tu mai. Jadi itu istilah Bomo yang betul. Iaitu orang yang suka mengubati orang. Tapi dia guna cara istilah dululah. Termasuk dalam lagu ni juga, Tok Pawang dan Dukun. Tapi mereka dipanggil Tok Pawang, dia panggil Dukun kerana dia punya kepakaran dia. Ini kita tengok pecahan Tok Bomo. Pecahan Tok Bomo, sahabat Elmi. Awak tengok saya lagu tu? Cara tengok macam pawang. Oh. Di mana? Sungai Tok Pawang. Dia ada satu sungai, dia panggil Sungai Tok Pawang. Mana sana? Belah sini. Sungai Tok Pawang. Saya pergi hantar orang kahwin tu. Jalan pergi ke ni? Jalan nak pergi ke Tanjung Dawai. Nak pergi ke Tanjung Dawai. Merebuk. Lepas merebuk kita jumpa apa? Sebelum tu. Dia di situ lah. Sungai Tok Pawang betul. Memang ada pawang. Di situ memang ada pawang. Baik, lepas tu dia nak cerita kita pecahan Tok Bomo. Banyak ikhwan eh? Yang ni kita tengok lagi sekali ya. Boleh Pakcik Din eh? Sikit-sikit dah Pakcik Din eh? Lepas tu dia timai tajuk sesat Tok Bomo ni macam mana. Lepas tu kan kita ada tajuk, dia akan cerita jampi-jampi dia berpakai. Tengok jampi yang dia berpakai. Dia tulis jampi apa dia pakai ni? Jampi cara batin. Dari situ lah dia kata ada penyelewengan-penyelewengan yang berlaku. Depan semua bismillah Ustaz Nan. Semua bismillah. Lepas tu dia main. Hai kuit. Hai tu. Hai ni. Rogo, iro, rogo. Ini semua bahasa apa? Rogo-rogo ni bahasa apa? Jawa. Pono rogo. Dulu ada gambar Indonesia kan? Kepala ulak, perempuan kepala ulak. Pono rogo. Somo rogo. Dia belah Samsul lah. Rogo-rogo. Ya, kita tengok. Aku Bali Gowo Cowo. Cowo Mas Kinang Keneng. Tengok. Lepas macam ni, nak jadi apa?
Masya Allah. Kita tengok. Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.